Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend. Dan di kesempatan kali ini kita akan update dulu ya semua karakter utama kita teman-teman ya. Oke, karakter utama kita sementara ini dulu teman-teman. Kita akan update mereka ke level 99 ya. Oke, berapakah gol yang dibutuhkan? Ya, 22 juta. Ampun ya, ini 4 aja udah kelihatan ya. Berarti kurang lebih ini 22 setengah ya, 90 juta ya. Wadidaw. Ampun ya, 4 karakter 90 juta ini. Oke lah, nggak apa-apa. Kita akan gas aja. Ini penaikan battle powernya berapa ya? Ini hampir 15.200 ya, kurang dikit. Oke, kita akan coba upgrade satu per satu ya. Oke, yang pertama jelas si Chimera Peros kita upgrade dulu, hanya naik 2.000 ya. Oke. Kemudian Legend kita up juga 3.500. Oke, kemudian Nexus Junis Blue hanya 900, dan untuk si Trigger oke 1.500. Oke, kemudian kita akan up juga untuk semua skill-skillnya ya. Ini kira-kira habis berapakah ya? Oke, tapi kurang lebih ya ini 100 juta sih. Ini kurang lebih habis 100 juta ya dalam waktu mungkin ini hanya 1 menit ya. 1 menit habis 100 juta gold untuk upgrade 4 karakter ya. Padahal kalau kita hitung benar-benar ini satu timnya ada 7 karakter ya. Wadidaw, walaupun yang di yang kelihatan itu hanya 4, tapi yang 3 itu sudah standby ya. Jika 4 itu ada yang mati, maka 3 ini akan langsung muncul juga ke pertarungan ya. Ampun DJ, habis ya ini hampir 200 juta bro. 100 juta maaf ya. Dan kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Ini mungkin hanya sekitar ya 10.000 kurang lebih ya, 10.000 battle power ya. Ampun. Oke, kita ambil nih apa ini. Oke, langsung aja ya, kita akan kali ini lanjutkan lagi mode story kita ya, masih di chapter 44. Oke, let's go. Oke, semoga aja masih mudah ya. Oke, mantap. Ya, ini dia chapter 44. Oke, Hua Shisho langsung meninggal kau. Rata ya. Nexus Junis Blue-nya ya langsung bablas ya, rata ya satu garis ya. Oke, bosnya langsung muncul Mirror Neck dan empuk banget ya. Oke, let's go. Kita main cepet aja teman-teman ya. Oke, cukup mudah, kita lanjutkan lagi. Oke, kali ini kita nggak akan pinjem-pinjem karakter lagi teman-teman ya. Udah kita pakai karakter kita aja. Oke, let's go. Beng, Maknyus kena lagi. Kejauhan ya legendnya ya, jurusnya legend kejauhan tadi. Oke. Beng. Des, mantap. Oke, let's go. Kita gas lagi. Tadi 44 strip 2 ya, berarti kurang lebih ini masih ada 4 chapter lagi ya. Ditambah beberapa dengan stack transit lah ya, bisa dikatakan.
Oke. Let's go, let's go, let's go. Oke, let's go, let's go, let's go. Mantap, mantap. Oke. Ya, lanjut lagi. Kita gas lagi ya, teman-teman ya. Oke. Owasiso. Oke. Langsung kasih lagi. Des. Terlalu jauh ya. Ternyata untuk legend ini masih tetap ada radiusnya ya. Kalau jauh banget juga nggak akan terkena ultinya ya. Tapi ya sudah cukup luas banget sih radiusnya di legend. Cuma bukan berarti semua area akan kena ya. Tapi ada radiusnya lah. Oke, let's go. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke. Dikit lagi. Mantap. Oke. Owasiso, mantap jiwa. Kasih lagi. Oke. Dikit lagi. Oke. Mantap, mantap. Oke. Kita lanjut lagi. Semoga ini cukup ya waktunya, 10 menit bisa sampai di chapter 44 strip 6 ya. Untuk yang mode ini normal ya. Oke. Langsung rata ini ya tadi monster-monsternya. Padahal bukan ulti tadi ya. Oke, let's go, let's go. Oke. Oke, mantap. Kasih lagi yuk. Owasiso. Oke, lumayan, lumayan. Oke, let's go. Semoga masih, yuk. Ini staminanya juga tadi sudah sisa cukup banyak ya, harusnya cukup sih. Oke, kita nggak perlu isi-isi stamina lagi. Oh, the next-nya ya, hidup lagi ya. Selalu saja seperti itu ya. Kenapa legendnya selalu cukup lama ya di belakang ya? Ultinya kejauhan bro. Oke. Oke, musuhnya masuk ya, masuk ke dalam lingkarannya si trigger dan langsung nurun drastis ya untuk HP-nya. Oke, let's go, let's go, let's go. Tagas lagi. Ini nggak tahu ya sampai chapter berapa ini ya. Oke. Gaspol, gaspol. Oke, mantap. Kasih lagi. Terus. Oke. Lanjut.
Kasih lagi. Terus. Oke. Cukup aman ya, cukup aman menggunakan tim ini ya, dengan level 99 dan battle power 15 juta. Ini sudah terlalu overpower ya untuk chapter 44 ini ya. Apalagi ini masih yang normal, jadi tidak terlalu terasa berat ya. Musuh-musuhnya masih cukup empuk. Bahkan bos-bos aja bisa kita kalahkan dengan cukup cepat ya. Oke. Kasih lagi. Oke. Mantap, yuk. Kasih lagi. Oke. Mantap, mantap jiwa. Oke, lumayan dapat medal ungu-ungu terus. Oke. Habis ini kita coba cek ya, ini sudah sampai chapter berapa? Kenapa cukup lama ya? Oke. Iya. Ada Ultra Woman Grigio di belakang tadi. Dia melakukan support ya, penyembuhan ke tim yang ada di depannya ya. Oke. Mantap jiwa ini. Oke, kasih lagi, jebret. Oke. Oke. Aduh, ternyata masih ada ya. Masih ada teman-teman. Mungkin tapi ini hanya paling kurang satu lagi mungkin lah ya. Ternyata masih ada lagi chapternya. Tadi kita lupa untuk balik ngecek apa namanya sudah chapter berapa ya. Oke, Hikari kena langsung semuanya. Oke, ini dia. Kasih lagi, jebret. Oke. Kasih lagi. Mantap. Oke. Oke, kita cek dulu aja ya teman-teman ya. Kita cek apakah ini benar-benar sudah selesai apa masih ada lagi. Oke, satu lagi ya. Ini kita ambil aja, kita klaim dulu. Oke, ini terakhir teman-teman ya. Ini terakhir. Sudah sampai di chapter 44 strip 6 ya untuk yang mode yang normal ya. Oke, lumayan lama untuk masuk ke sini seperti biasa. Perlu beberapa kali pencet ya untuk masuk ke chapternya ya. Oke. Kena semua. Oh, lumayan kuat ya mirror neck-nya ya. Keras banget ini mirror neck-nya. Kerasa lah ya. Tidak seperti tadi biasanya langsung kena skill dikit aja udah pada meninggal. Ini lumayan keras. Oke, lumayan keras juga ini untuk ranking-nya juga. Oke, jangan ada yang meninggal please. Oke, mirror neck-nya selesai juga. Oke. Itu tadi masih wave 1 ya. Oh, monster ikan hiu. Oh, ini sudah wave ketiga ya, langsung boss ya. Oke, tadi berarti jarak wave 1 dan 2 itu sangat dekat banget sih. Oke, ini musuhnya level 102 dan finish ya. Oke, selesai juga. Kita cek dulu aja, ini udah nggak mungkin bisa maju lagi ya. Nanti tapi kita akan coba lanjutkan lagi untuk mode yang hard
di next video aja teman-teman ya. Oke, ini yang hard masih ada ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk cek di mode story ini kita ranking berapa. Oke, sudah ranking 2 teman-teman ya, dari semua player yang ada di server ini kita ranking 2 untuk perolehan bintangnya ya. Ya oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Megaman Channel dengan klik tombol subscribe, like, serta komen ya di setiap video Megaman Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.